Cek, tahu kan ada tamunya Ustadz dulu? Itu Cek, yang 4 orang, yang muda-muda. Masa Cek teh lupa? Kan bayang sama mobil juragan. Iya. Cek, tahu nggak mereka ngobrolin tentang apa? Atuh kan nggak kedengeran, Kang. Lagi pula di mobil juragan pada diem-dieman aja. Kalau Ece tahu apapun informasi soal mereka, cepet-cepet kasih tahu kita, ya? Iya, Kang. Kang, penuh ya, pul ya. Iya. Jangan lupa kasih tahu sama Mang Endang. Siap, Yus. Siap. Saya teh siap, Yus. Siap. Siap. Yus, kalau soal informasi, di sini pusatnya. Ya Mang Endang teh dengar? Wah, saya dengar dari A sampai Z, saya dengar semuanya. Alus atuh lamun kitu mah. Ya, alus. Berarti saya tidak perlu menceritakan dari awal. Oh, enggak perlu. Berarti hari ini teh Mang Endang mau nyicil berapa dulu? Mak, sini biar Nining aja yang jahit. Dari kemarin ngomongnya mau dijahit. Tapi enggak dijahit. Iya, Mak, maaf. Ya udah, sekarang Nining yang jahit biar Mak sholat dulu, ya. Kalau sudah mau, juga nanti Mak sholat. Enggak usah kamu suruh-suruh. Iya, maaf, Mak. Oh iya, Mak. Nining pamit ya. Mau ambil daun pisang? Sini, Mak. Biar Nining aja ya. Ini. Punten. Ini, Mak. Ya udah kalau gitu Nining pamit ya, Mak ya. Waalaikumsalam. Ustadz, maaf, mau nanya. Nanti di alam kubur, malaikat munkar nakir nanya apa aja sama kita ya? Kang Manta, kan udah sering saya jelasin. Lupa? Bukan lupa, Ustadz. Tapi Mamang mau minta penjelasan lagi dari Ustadz, begitu. Maaf Ustadz, saya nggak ikut ya. Oh, obrolannya bikin saya takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang bisa jelasin sama Kang Manta? Kok gue sih? Nah, iyalah, lu. Sampai lagi. Secara lu kan anak kesayangannya Wali Sinar. Wali Sinar yang orang gila dulu. Ini dia. Iya. Akang kenal. Dulu waktu Akang masih di pesantren, dia sering datang ke sana. Oh, jadi kalian sempat masih ketemu Wali Sinar? Oh iya. Masih. Oh, pantas kalau gitu. Udah kalau gitu, Ovi jawab. Sebisanya aja ya, Kang. Iya, bangga. Di alam kubur itu, malaikat munkar dan nakir bakalan nanyain siapa Tuhan kita dan apa yang udah kita perbuat selama di kehidupan yang fana ini. Kalau kita tidak bisa ngejawab? Di alam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Saya teh jadi takut sama yang namanya mati. Aduh, kita gak perlu takut sama mati. Karena mati itu pasti. Yang kita harus takut itu. Kalau kita mati tanpa membawa iman dan takwa. Nah, itu yang paling berat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Yus? Sepertinya 2 bulan lagi sudah mulai panen ya, Mang. Iya, Yus. Banyak ya pohonnya. 500.000 satu pohon. Atuh jangan segitu, Yus. Tambahin lagi dikit. 550.000. Tambahin lagi, Yus. Aduh, Mang. Kayak ke siapa aja, jangan mahal-mahal lah kalau ke saya, mah. Ya udah, Mang. Tambahin 50 jadi 600.000-nya. Nah, Eta setuju saya. Ya sudah, Mang. Saya bikin laporan dulu ke juragan. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Bantuin atuh, Her. Kasihan perempuan metik daun pisang sendirian. Her, jangan diem aja, bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Pampan, tegang aja. Tegang. Alhamdulillah. Ini kacamata. Kacamata tuh, Pak. Awas jangan salah sama saya. Eh, tongkat. Oh iya, tongkat ini. Biar tambah ganteng. Kalian ini tongkatnya, Pak. Terima kasih ya, Jan. Sama-sama, Pak. Jangan kapok ya, Pak. Ikut jumatan. Bapak mah seneng, pengennya setiap hari datang ke masjid. Seneng kalau diimamin sama Ustadz Dula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Tadi yang gendong Bapak, siapa namanya ya? Ini Pak, yang paling cakep, Apoy. Apoy, alhamdulillah. Jazakallah khair. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Kalau saja setiap waktu sholat Bapak ada yang jemput, Bapak mah senang. Jangan khawatir, Pak. Kita jemput. Dikasih gendong gratis. Ini beneran? Ini, Pak. Ini. Ini beneran? Oh, iyalah. Woi, woi. Bentar sini. Nah. Pak, bentar ya, Pak. Tadi lu serius ngomong, kita mau anterin tiap hari, tiap waktu sholat gitu. Serius lah. Bayangin, kita tuh susah ngajak mama ke masjid. Nah, ini ada malah lu pada cuek. Tapi kan tiap hari, Poy. 5 waktu. Yaudah, yaudah. Kalau tuh orang pada nggak mau, gue sanggup sendiri. Kita berempat, gue sanggup sendiri kalau pada kagak ikhlas. Sholatnya 5 waktu, kita berempat. Ya, tinggal satu lagi. Ya udah, kamu ke ikhlas, Pak. Iya, 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 iya. Ya udah, kita gantian. Ya, oke. Pak, kita pamit dulu ya. Nanti, maghrib, gak usah khawatir. Dijemput lagi. Alhamdulillah. Gendong. Iya, iya, iya. Ya, Pak, ya. Pamit dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah wabarakatuh. Ah, pamit. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak, ya. Ya. Waalaikumsalam. Senang apa ya? Satu. Oh, iya. Ini siapa? Ini tehnya, Kang. Terima kasih, Mas. Mas.
Seandainya Akang minjemin separuh lahan buat si Samin, nggak apa-apa kan? Dia masih tetap harus bayar utang sama si Aden buat makan sehari-hari. Iya, kalau menurut Akang itu baik, Imas ikut aja, Kang. Ya, terima kasih, Mas. Kopi masih ada, kan? Masih, Kang. Cuma tinggal sedikit lagi. Ya, dibeli atuh. Sekalian beli mie buat nanti malam.